Oke, okay, guys, kembali lagi di Doga Apps dan kita balik lagi di gameplay Suikoden. Melanjutkan kemarin ya, setelah kita kehilangan Joey, guys. Dan juga kita dijamu oleh Tuan Putri, kita akan lanjutkan lagi perjalanan kita ya. Oke, okay, jadi di sini kita partinya ada si All Convoy ya, Victor sama Flick ya. Berarti formasi kita belum banyak berubah sih di sini. Si Joey nggak ada guys, apakah kita bisa nambah orang lagi dulu ya bentar guys. Oh, hurry up and go, jadi kita pakai party sebelumnya aja dan kita lanjutin perjalanan kita ya. Aduh, sayang sekali guys, kenapa Joey kamu harus pergi padahal kita bisa menghadapi mereka berdua gitu kan. Kita ke atas ya, ke City Hall. Kita ke tempat yang rapat tadi guys, yang tidak bisa kita masuki. Nah ini. Set. What should be this? Rebel preparing for meeting. Si Victor. Dihantam guys, dihantam. What is this? Victor and Blake, what happened? Why do you look so angry? Hey you, is that true you sent Max and Joey to sneak into the Highland camp? Victor, how to minute don't get so mad. Yes, I asked them to do it. Now, get your hands off me. Annabelle, aku nggak tahu kamu kamu tahu gitu ya tentang perkara tadi gitu ya. Menggunakan anak lain seperti ini untuk mengirim jazz. Aku bertanya pada mereka untuk mengalahkan Highland katanya. Kita harus tahu tentang persiapan mereka lah gitu ya. About to weak words you. The important thing is Joey. What about Joey? Ya, si Joey kan kemarin kita ditangkap ya guys ya. Kasian banget. Max, Nanami, I think kamu mendapatkan vital informasi untuk kita semua. Aku minta maaf untuk menaruh kalian dalam bahaya gitu ya. Aku khawatir kita tidak bisa menyelamatkan Joey katanya gitu. Karena semua tentaranya dipakai untuk melindungi kota gitu kan. Max, Nanami, staying around. Ya, hanya berbicara tidak bisa menyelamatkan mereka. 2 minggu berarti they planning to swift assault. Thank you, Max. Why you? tolong tidak ada kekerasan, tidak ada kekerasan, katanya gitu. How dare you? Kita butuh informasi si Jasma. Ya, maksudnya butuhlah, pasti ada pengorbanan, mungkin dia udah tahu ya, kayak gitu. Tapi ini untuk menyelamatkan news katanya gitu. Stop it, Jess. You know, Victor. Mungkin mercenary seperti kita tidak penting gitu ya maksudnya. Si Flick tidak akan didengarkan. Oke. Okay. I'm sorry, Max. If we had been there. I wonder if Joey okay. I'm sure he's fine. He's come to us back. Yeah, it's Joey. You're right. Joey pasti akan kembali ya guys ya. So what next? Apa katanya tadi? Max, should you be here? Go and stay with her. Oh, siapa stay? Oh, kita harus stay kah? Stay. Dan saya. Oke. So what next? Oh, mungkin lagi di luar lagi nangis ya mungkin si Nanami atau gimana. Kita lihat dulu. Nanami, where are you, Nanami? Si Nanami kemana, guys?
di penjara ya. Kita ditahan di situ, guys. Oh ya, ini lagi di depan si Nanami-nya. Hi Mas, Joey not back yet. Oh, si Nanami nungguin ya. Aku akan menunggu lebih lama lagi. Go back Leona and rest. If you come back, I'll tell you. I'll wait with you. Kita menunggu Joey ya. Ini udah terlambat, udah larut lah gitu ya. I'm staying with you. Kita pokoknya sampai si Nanami yang menyerah ya. Spilika. Spilika. Are you okay, Spilika? Oh, dia nangis lagi, guys. Tidak. Gak apa sayang, jangan kata gitu. Joey akan kembali. He'll come back, he promise. Ya, kita nunggu jadi bertiga, guys. Hey, do you remember? Ketika kamu hilang di Loot Woods. Ketika kakek Genkaku mencari kamu, Joey, dan aku menunggu seperti ini. Oh, jadi si Max pernah hilang, guys, di hutan. Sepertinya I'm waiting with you. Why you haven't listened to your big sister? Well, kita akan menunggu lebih lama lah. Oh, berarti si Nanam ini lebih ini ya. Big sister. Okay, well, waiting for next just like this. Do you know what Joey did? He cried the whole time. Oh, si Joey sampai nangis gara-gara si Max hilang gitu ya, di hutan. Oh, itu rahasia sama si Joey ya. Ini si pilihannya ngantuk, guys. Tidur si pilihannya dong. Looks, pilih kawas pretty tired. It's late, Joey. Hi, Max. What do you think when Joey comes back? Let's go far away from here. Joey-nya kembali, guys. Max and me waited for me. Yes, itu terharu banget, guys, gue juga. You come back. You really come back. Max Nanami, I keep my promise. Promise. Welcome home. Thanks, Max. It's nice having people to wait for you. Bawang. Lika wajah too, thanks. Lika juga nungguin, Joe. Ternyata Joey kembali ya, guys, ya. Mantap dengan kekuatan Black Sword. Hey, how... Mau tidur berapa lama kalian berdua katanya gitu. Nanami, little longer. You know, I had morning. Come on, ayolah, cina. Ini udah seminggu. Come on, let's go. Let's go where? Kemana? Something about start at Johnstone Hill. People have come here for all the place. Kita ke Johnstone Hill, oke. Okay. Okay, Nanami bergabung, Joey bergabung. Oke, okay, kita checking dulu buat promosi ini cuma bertiga, equipment udah oke lah ya.
Kita segini cukup gak sih guys, barang-barang cukup lah ya. Ini harus naruh-naruh yang gini nih, tunik kayak gini kayaknya dijual-jualin aja ya, bandana, tunik, better coat. Kita ke toko guys, nanti jual-jualin karena habis. Kita kemana guys? Bawahnya kemana bawahnya? Oh ini nih, kelihatan. Don't worry, ini kemana katanya? Sorry, northwest, northwest berarti sebelah, ambil sebelah kanan ya. Apa kita udah bisa mempertajam senjata kita guys? Oh nggak bisa guys, belum bisa ya. Embed nggak bisa. Oke. Okay. Ah kita bisa menjual sesuatu guys ya? Oh nggak bisa ya, harus ke toko ini. Emang harus ke tokonya gitu, nggak semua toko bisa menjual, kita bisa jual barang ke toko itu gitu. Nah ini guys, yang di atas ya, ke arah atas nih. Katanya banyak wisatawan kesini guys gitu. Nah ini si Victor nih. Oh, you're here to view too? Victor, what is this? It's a meeting of the leaders of city-state of Jawstone, oke? Okay? Jadi pertemuan antara ini ya, 5 state city gitu. Muse, South Window, Green Hill, dan Matilda Knights. And, oh, forget anyway, I should be interesting. Interesting? It's okay, don't worry, you can get if you stick with me. Oke, okay, jadi kita masuknya bareng sama si Victor ya. Giant's Convoy. I'm Victor, Masonry Leader, under contract by New City. Okay. Wait a minute. Show me to prove your kamu tidak mengenal wajahku, Cina. What? Who is this? Oh, you are Sir Flick. Yes, but you are Masonry Soldier. The one they call Flick the Blue Lightning, Cina. Please go in. Bagaimana kamu tidak mengenal wajahku, Cina? Kita masuk bareng ya sama si Victor sama si Flick. Oke. Kita lihat pemandangan dulu di jendela, guys. Oke. Ini apa nih? Bisa di... Oh, lilin ya, lilin ya. Tihang lilin gitu. Mayor of New City, Lady Annabelle. Sama si Jess ya. We are going to... jadi pengamat ya di sini. Minggir, coba. Pardon me, my lady. Dia sedang sangat marah gitu ya. Mungkin kau bisa memaafkan. No, I means no. What are you doing, Camus? Hanya melakukan tugasku sebagai kesatria, Cina. It's okay, Cina. That's good. Please excuse me. Aduh, yang digoda ya. That's rich. Camus is also a night job. Hey, Max Joey, did you hear? He called me lady. Langsung tersipu malu ya. Leader of Matilda. Hey, here we go. Lord Makai, Mayor of Tinto City. Mayor of the Soulview City, Lord Grand Mayor. Commander of New City Force, Lord Hauser. Oke, mereka sudah berkumpul ya guys ya.
The Highland Army is mass our border. They have only 2 weeks. We believe they are attack soon. Wait a moment. Apa mereka merusak perjanjian damai? The Highland Army has already invaded. Oke. Ini mereka kan waktu di awal game ini nggak mau perdamaian lah gitu. Inginnya menguasai teritori yang lebih luas gitu. Kamu tidak bisa menolak bahwa Highland Army border dan faktanya ya ini gitu, mereka berusaha mengekspansi ini ya gitu. Gustav Teresa. That's why things are different. I see, how dare you. Okay. Jadi intinya ya konferensi ini Luka Blood is a demon more than man. Emang demon ya. Excuse me. Mada. Aku mendapatkan laporan kita Helen buat oh itu yang kawasan hutan itu guys katanya udah mulai diserang ya. Kita harus menyatukan kekuatan kita gitu katanya untuk mengalahkan Luka Blight. Okay, let's go back. Oh, nggak bisa guys, nggak bisa masuk guys. Kita dihadang oleh glitch. You think so? Look like just hanya orang tua yang berbicara. Hahaha. I guess you're right. Let's head to Leona, please. Kita nggak bisa kesini ya, guys ya. Yeah, nggak boleh guys. Kesini juga nggak boleh ya. Baik, kita sambil ke toko guys, kita menjual barang. Jadi sini ada armory, ada armory. Perfine, kita kasih ke Shinanami kali ya. Equip ke Shinanami ya. Kita exchange aja. Oke, kita sell beberapa barang guys di back ya. Tunik ini jual aja. Tunik jual lagi. Terus apa? Letter kayak bandana ya, bandana tuh murah-murah guys, buangin aja yang kayak gini nih. Letter head, jangan sampai kejadian kayak waktu kemarin ya. Kebuang, silen, silen. Di back ini gloves, gloves buang aja lah ya. Gloves, chip guard gimana? Chip guard, album urn. Ini nantinya katanya hiasan buat dipakai di sana ya guys, di kastil gitu. Nggak tahu kastilnya di mana. Oke, cheek guard kayaknya masih simpen aja dulu buat cheek guardnya. Kita upgrade ya. Kita kayaknya stok medi medicine lagi deh guys, beberapa lah ya. Persiapan, nggak usah kita. Udah cukup kayaknya. Kita ke si Leona aja. Nggak ada karakter lagi yang bisa kita tanya-tanya guys ya. Oke, kita ke si Leona aja dulu. Oke, Anabel. But nobody wants anyone destroyed by Highland. Victor, I need, aku membutuhkanmu untuk memperlambat Slowdown Army cenah. It will take, ini akan menghabiskan waktu 7 hari untuk menyatukan semua kekuatan lah gitu ya. But the enemy will arrive in here in 5 of 2 days. Oke, jadi kita harus menahan mereka selama 2 hari guys. You'll never change, I ask for crazy things. I'm counting on you, Victor. Kalau hanya untuk memperlambat, mungkin kita bisa gitu ya. That's my job. Plus,
It's a request from Fine Lady Like You. Yang aku tidak bisa tolak katanya gitu. Untuk main baik sih, please let us fight with you. Joey, Max, it was wrong of me to get... forgive me. Ah, oh, kita nggak dikasih, Mas. No, we want to fight. Ya, kita mau bertarung kan, Max? Of course. Max, Joey, Nanami. Jangan sampai kalian... Okay. Aku akan ceritakan kalian semua tentang Master Genkaku kan. Mungkin si Anabel juga muridnya Master Genkaku ya. Ya, kau benar. Apakah kita akan bertarung kuda-kudaan lagi, guys? Hey, hey, wake up, Joey. Everyone meeting outside. I couldn't sleep. Oh, bahkan si Joey nggak tidur ya. Tetotel. Oke, okay. Eh, kesini guys. Sama si Apple ya. Pekerjaan kita bukan untuk mengalahkannya gitu kan, tapi cuma buat men-slow down-kannya. But remember, if we don't protect Muse and Falls into Highland, it's all over. So, give me all you got. Kemana kita? Hi, don't be nervous. Victor? Hi, are you ready? Not yet. Kita bisa recruit team, guys? Atau gimana? Kalau good luck aja ya. Berarti kita tinggal nanya si Victor aja, kita siap apa enggak ya? Ayodi, yes, good. Kita harus menahan mereka selama 2 hari, guys. Nah, benar guys, kita main kuda-kudaan lagi. I see. That guy, Victor again. This time, I'll kick his ass. Okay. Don't worry. Okay, guys. Kita cuma ngenalin karakter kita ya. Use command yet. Kita kemana, guys? Gak bisa ya, gak bisa bergabung ya. Kita ambil jalan agak memutar, guys. Oh, kita ngendalin beberapa karakter juga, guys. Tau gitu, mending tadi klik yang lain dulu ya. Oke. Kita tuh punya Fire Spear, kan? Si someone you recognize. Hi, Flick. Apakah kamu Gilbert? Is that? Katanya ada si Gilbert, guys. Fire Spear. Kesini dulu kali ya. Rune apa ya? Bright Shield, Revival Shield, Critical. Oke, kita punya jurus Bright Shield ya. Kita wait dulu aja. Ini kita ke atas. Katanya ada si Gilbert, guys, di atas. Gilbert yang mana ya? I'm Mikhtalov, Captain of the Blue Knights and of Matilda. Oke, kita dapat bantuan, guys. Gilbert. Oh, itu Gilbert ya. Padahal kamu orang yang baik gitu ya. Talk. Rune. Fire Spear. Satu.
Kalau udah dua pedang langsung ini ya guys, langsung kill. I guess this fate. Ini ya, mungkin takdirnya. Oke, okay, I'll do it. Torchi, the mercenaries. Gilbert, how dare you betray us? I'm sorry. Tiba-tiba si Gilbert bertarung sama kita, guys. Oke. Okay. Terus siap-siap, guys. Bertarung. Kita langsung menemani ya. Oh, diserang, guys. Oh. Tapi masih kuat, guys ya. Kalau udah setengahnya hilang, langsung ini langsung pasti langsung kalah, guys. Oh. Masih sisa satu, guys. Oke, serang. Serang balik. Oke, ada yang meninggal ya beberapa troops. Wah, wow. Kuat juga ya, setengah hilang loh. Oh, langsung kill semua guys. Sekali serang lagi ya. Di attack, udah beres. Abis mereka. Oh, tidak lebih kuat daripada ini ya. Wah, setengahnya guys, hilang guys. Oke. Okay. Kita ke atas ya guys ya, wait. Kita jaga sisi belakang guys. Oke. Cuman satu ya, jadi aman. Wah. Gilbert. Udah sekarang semua yang bagian depan ya guys. Dua-duanya hilang setengah. Udah ini habis mereka. Kita yang kalah dong. Wow. Sedikit lagi guys. Sedikit lagi. Us, menang dong. Si Gilbert ya guys ya. Boom. I can be. The fight is not over yet. Nggak ada ya, udah kita wait aja dulu. Apakah kita mendekat guys? Wait dulu. Oh, ini satu lagi guys yang belum bergerak. Kita ke depanin kali ya. Oh, kita diserang guys. Oh, kita kuat guys, tenang. Oke. Pertempuran 2 hari guys ini. Lama ya? Mau perang-perang zaman-zaman kolosal gini. Kalau lihat di film sih seru gitu ya. Ya kalau ngalamin ngeri juga karena head to head kan kita ketemunya ya. Wah, pasukan berkuda ini. Oh, menang dia. Boom. Ah, kalah guys. Fire spear dong. Setengahnya lah, hilang lah. Lumayan.
Tun. Critical. Gak bisa, guys. Repair gak bisa. Break shield gak bisa juga. Udah, wait dulu. Attack ke atas ya. Karena kita pasukannya masih banyak, guys. Oh, hey, menang. Mantap. Boom. Tinggal satu lagi. Ini wait aja biar dia yang datang ya. Wait. Oke, kita serang, guys. Oke, kuat ya, tidak ada yang tumben. Tapi kita bisa ngasih critical abis ini ke pasukan dia, guys. Karena sisa setengah ya. Satu hit lagi. Oh, menang, guys. Oke. Nuclear Top Commander Gurudo Orders Eyes. Oke, intinya datang lagi bantuan. Damn. Mereka kembali untuk defense muse ya. Jadi kita cuma bantu terus balik lagi gitu. Gilbert. Sisa sedikit ya pasukan si Gilbert. Miss semua guys, nggak ada yang kena. Wait di sini. Rune. Critical. Oh, attack aja ya. Apakah kita bisa menang, guys? Eh, salah. Aduh. Kita harusnya bisa nyerang tadi. Aduh, sorry, guys. Kenapa kita diem aja ya? Kepencet W tadi. Challenge. Kita attack, guys. Lumayan setengahnya tuh guys, hilang. Katanya udah guys. Victory guys. Hari pertama kita berhasil guys. Berarti sekali lagi. Tadi ada komando untuk leave to Apple mungkin ya. Jadi kita bisa auto aja gitu mainnya. Jadi kita tinggal jadi komentator gitu. Nanti kita coba guys fiturnya ya, karena sekalian biar kalian tahu juga gitu yang mau main. Bisa aku bicara sesuatu? Sure, thanks. Well Max, about this battle, do you? No, forget about it. There's no choice. I guess kita harus melindungi diri kita sendiri. Good night, Max. Isi Joey ketemu siapa? Kaget bayangan, understand. Oke. Pilih Kak, don't worry. Itu hanya angin. Wah, si Joey kenapa guys? I hope I'm taking right path. Okay, it's morning. Everyone waiting to downstairs. Good morning, Max. Apakah Joey akan berkhianat, guys? Waduh, jangan ya, jangan Joey. Karena nanti kita tidak punya body attack ya, yang bisa menghancurkan musuh seketika. Oh, Max, Joey, you are both awake. I'm here too. Oh, sorry. Oke, okay, let's go, Max. Oke, okay, kita mau ke Annabelle ya, karena si Annabelle katanya mau cerita tentang Master Ginkaku. Jadi kita bakal langsung aja ke kiri, atas. Ke atas. Mister Annabelle di sini ya. Lady Annabelle, I wonder apa yang dia tahu tentang Master Ginkaku, katanya gitu. Oke. Okay. Grandmaier Lord Gustav tidak akan bergabung, cenah. That's not what I'm saying, but
selama kita belum tahu intensinya Highland Army, kita tidak akan jadi dia nggak mau menggabungin kekuatan lah gitu. How dare you? Okay. You're fool. It was. Ini bukan permainan gambling katanya gitu. Stop it. In any case, we are not ready to commit troops. That's my decision. Oh, jadi dia akhirnya ada satu yang menolak gitu ya. Well. Maafkan aku, Max, Nanami. As you can see, we are in the middle of negotiation. Could you come late ketika malam katanya? Yes, of course. Let's go, Max, Joey. Let Annabelle, my eyes, do something. What is it? Why are you fighting, lady? Kenapa kamu bertarung gitu? Apa yang kamu inginkan dari apa yang kamu harapkan dari peperangan ini? Aku tidak mengerti kenapa dari ini. Aku bertarung karena aku tidak mau kalah. I was born in Muse, dan membangkitkan Muse is not allowed to protect her. I was still debating where is this BC, see let's go. Kita kemana guys jadinya? Cara kita biar evening gimana guys? Apakah kita tidur dulu? Atau kita ngobrol dulu? Kita berjalan-jalan menemani Joey dan Nanami, menjadikan kota Muse kota yang damai. Kita melihatnya, cuman dia lagi rapat ya, jadi nggak bisa. Well, figures. Kenapa Pilika? I'm sorry, Pilika. Nanami, could you play with Pilika a little while? What's up? I'm sorry, Pilika. Si Joey kayaknya mau ketemu si Kage lagi tuh ya. I'm kind of worried about Joey. I know Joey. It's okay, Pilika. Uncle Joey isn't mad to you. Katanya. Dia nggak marah kok. Pengsal dengan Joey ya, kita kayaknya harus agak-agak mencari tahu nih soal Joey ini siapa ya, apakah karakter? Oh, Anita ya. Anita, oh ini. Ntar guys, sebelum kita mencari Joey, kita stay dulu ya, sekalian save maksudnya. Save. Nah, kita udah setengah jam main, kita lanjutin aja guys ya. Kita panjangin sedikit durasinya lah buat main sequel dan ini, karena lumayan panjang juga ceritanya. Takutnya malah nanti panjang episodenya gitu kan. Apakah Joey ada di luar? Kita checking. Oke, nggak bisa ya. Dia nggak bisa, jadi kemungkinan Joey ada di suatu tempat guys di sini. Kita coba tempat terpencil itu sebelah sini ya. Ke sini, terus ke atas ini. Dimana kita ketemu sama dua orang yang lagi kejar-kejarannya. Oke, di sini tidak ada. Apakah di sini ada bisa diinteraksi? Tidak ada juga. Blacksmith, tidak ada. Oke. Di sini banyak orang, tapi Joey juga tidak ada di sini. Kita coba bagian bawah. Mana nih guys? Oke, Joey, where are you, Joey? Oke, ini nggak bisa dibuka lagi ya. Kayaknya momen-momen tertentu aja gitu. Oke, ini juga ditutup. Ah, well, see you later.
Next. Aduh, salah guys, tadi kepencet. What are you going to do? Kita coba introspek apa interogasi dulu ya. If jika aku killed katanya, tolong jaga pilih kacau. Tadi pilihannya kepencet guys, sorry. Harusnya mungkin ada pilihan lain gitu. What's that? Victor ya. Hai. Aku tidak punya waktu untuk tidur sih. It's guys, how about a little dream? Sounds nice. Oke. Ketika fort aku terbakar, cina. This bottle was bottle ini satu-satunya yang aku bawa, cina. Nice book ya. So how is it? Don't stare. Jangan memandangku seperti itu, cina. Seperti kau sedang melihat ke dalam hatiku. Just made habit of mine. That's right. Wow. Orang-orang di kota ini tidur dengan tenang sekarang, cina. Tapi api pertarungan akan segera datang. Bahkan ketika kita sudah menggabungkan semua kekuatan, aku penasaran tentang bagaimana kesempatan kita bisa face to face dengan luka Blight, katanya gitu. Well, 50-50 I guess. We can lose. If we lose, we lose everything. When I think about it, ketika aku memikirkan tentang ini, sesuatu sometimes ya, sewaktu-waktu menjadi sedih dan mungkin ingin menyerah pelan-pelan gitu. Ayo pemimpin nggak harusnya kayak gitu gitu ya. Aku butuh kekuatanku untuk besok, jadi mungkin istirahat ya. Jika aku lahir di tempat yang berbeda, waktu yang berbeda, mungkin aku bisa menjadi kekasihmu, cina. Lagu juga romance gini ya. You're fine, we're Bradley and me, you couldn't. Anyway, see you tomorrow. Kita pelan-pelan guys baca teksnya, jangan sampai ada pilihan yang tiba-tiba kepencet ya. Welcome back, Max. We're waiting for you. Let's see, Annabelle. What's Felica? Oh, Joey. It's trying. Okay. Let's go, Max. Jadi kita bakal ke Annabelle ya. Si Joey mungkin bakal ikut. Master Genkaku. Oke, kita bisa masuk lagi sini, guys. Oke, we come to see Annabelle. Yes, I heard Annabelle. Don't hold. Our friend. Excuse me, Annabelle, may I come in? Please, but Joey, what do you want at this hour? Your life, I come to take it. You're not joking, are you? Please, don't scream. Forgive me.
What must I do? You have something like that? Something? Yes. Apakah ini akan benar-benar I will. Oh tidak si Joey, kenapa guys? I'm sorry. You dropped your guard. Kita tinggal kesini aja kan guys? Sini ya. Max? What? What no? Ih, kita belum mendengar cerita. Joey, you didn't forgive me, Max. Masih bergerak, Lady Annabelle. Apa yang kamu lakukan, Chen? It was opened from the inside. Pasti ada orang yang bekerja sama gitu. Call doctor. Max, tell Jess I don't need a doctor. Max, Ginkaku-san, I mean to apologize to you. Max, Nanami, you happy life with Master Ginkaku? Yes. Yes, of course. That's so, then at least I can rest. Hurry and escape. The Highland Army, their come force, hurry. But I have a last request. Don't die, Max, Nanami. Life. Now hurry. Hurry and run. Let's go, Max. Max, you, I think it was fate. I think... Ah, ada pilihan lagi yang kelewat, guys! That's right, Pilika. We have to save Pilika. Oke, berarti kita ke si Leona dulu ya. Wes, tiba-tiba ada musuh, guys! Oke. Fight! Rune! Kita nggak usah pakai rune lah, attack biasa aja. Oke. Okay. Oh, kita burning, guys. Oh, ya kita pakai itu yang burning. Oke, okay, si lizard. Apa sih namanya? Coba kita lihat dulu ya. Equip, bukan equip, bukan permission, strength kayaknya ya, di strength. Fire Lizard ya, rune-nya. Jadi dia ngasih damage, tapi mungkin dilepas aja lah ya. Karena agak merugikan juga ternyata. Kita jadi harus sering-sering ya, lihat di depan sini juga ada staff ya. Kita ini aja guys ya, kita kerun aja. Brace shield, shining, ini aja ya. Ini item kita, jangan kanister, kerun aja. Water. Kesi next. Ting. HP-nya biar penuh lagi. Ada deredet-deredet guys, agak-agak nge-lag ya. Rasakan cahaya terang itu guys. Oke. Oke, Victor and Vic went to gather the army.
Yes. Kayaknya kita ke bawah ya guys ya. Soalnya ngomonginnya soal perahu ya. Current city is out here. Oke, kita ke yang perahu guys, tempat waktu itu nyasar. how many times? Harus berapa kali kita lari-lari seperti ini, Chen? Wait, Tilika, we can back. Dia menemukan Joey ya. Pengen ini, ingin ketemu sama Joey gitu. Kita menenangkan dulu ya di bawah pohon. Mereka akhirnya tidur juga, Chen. Hai, Max. Do you know? But I want go somewhere far away. Far away from this war. Ya itu akan bagus sana gitu. Akankah bisa? Pembohong, I'm sorry, you're right. Good night, Max. Dunia tidur di tanah lapang gitu, nggak dingin apa? Good morning, Max, Leona said with cornet. Pilika, Pilika bangun tapi Joey-nya nggak ada. Good morning, Pilika. Oh, di pohon itu guys kita tidur. Cute map maker I made. Okay. What happened, Pilika? Ini bukannya Helen Army ya? This dead army is nothing. Oke, guys, bukannya emang kesini kan kita? Ini nama kotanya apa sih? Bisa lihat peta lagi, lihat peta apa? Karena kan kita disuruhnya naik perahu, setahu aneh perahu di sini gitu. Right now, coba kita baca dulu ini nama kotanya kota apa guys? Kita itu harus ke Core Surrender gitu lah. Bentar. Ini apa? Namanya apa sih? Kan ada namanya tuh kalau masuk. Nggak ada. Apa kita sleep aja dulu guys? Kayaknya udah mau sejam nih mainnya. Ini ya deh, kita save aja dulu, nanti kita lanjutin lagi dari sini ya. Harus kemana gitu kan? Sambil save aja. Good night, sir. Oke, mungkin segitu aja dulu buat gameplay Suikoden 2 kita. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya ya teman-teman, untuk melanjutkan perjalanan kita. Jadi bakal kemana si Max dan Nanami juga si... Oh, ini bener ya? Coronet kan? Ya betul. Harusnya kesini sih bener. Ya, nanti kita lanjut lagi. Mungkin makasih banget udah nonton dan menemani saya memainkan game ini ya. Nanti kita ketemu lagi di episode berikutnya. Bye-bye.